Art and Culture. The abundant forms of arts and culture in Indonesia is an embodiment of beautiful, creative, and meaningful works and expressions. As a higher education institution that is highly concerned with local arts and culture, Universitas Negeri Surabaya is committed to preserve and develop Indonesian arts and culture. UNESA seeks to improve balanced students' abilities in the theoretical and practical aspects. The Performing Arts Department at UNESA has 12 student activity units that are ready to develop student potential and student activity within UNESA. These units support students' achievements, interest, and artwork as cultural exploration. We work together with Art and Culture Study Centers from other institutions or agencies to promote the nation's culture. UNESA, through the Arts and Culture Study Center, has developed a number of excellent programs. Researches and studies on arts and culture, publication of arts and culture books, arts and culture innovations and technology, publication of arts and culture journals, competition for creation or presentation of student artworks, documentation of arts and culture, education and training, identification of arts and culture works, revitalization of arts and culture, promotion of arts and culture with the non-routine agenda including arts and culture workshop or seminar. Saya sering ikut ngikuti dia pintas itu. Tapi kan memang kondisinya kan melemah. Jadi sempat hilang gitu. Nah, setelah itu saya wah kasihan sekali kalau seperti ini saya gitu. Ini ceritanya teman-teman bapak ibu yang di desa ini. Ini sangat terkenal gitu. Tetapi kemudian seperti sudah tidak pernah pintas lagi. Ya banyak hal ya karena dianggap mitos. Memang seni ini dulu seni ritual. Hanya digunakan untuk jika ada orang nazar. Kedua, ya karena kebetulan senimannya, dalangnya itu sudah mulai banyak yang meninggal. Dari disertasi saya tahun 2000 senyampang berjalan saya disertasi itu saya kebetulan 2015 itu saya mengajukan penelitian, Mbak, penelitian hibah bersaing pengembangan wayang topeng gitu dengan lakon. Nah, akhirnya saya mencoba mengembangkan tetapi dengan pendekatan regenerasi anak-anak. Karena apa? Penarinya sudah sangat tinggal hanya berapa lagi. Sudah banyak yang habis. 2016 saya pintaskan pertama kali di pendopo. Pak Lurah dan sebagainya, loh. Ternyata wayang topeng itu bisa digitukan gitu. Karena apa? Saya masukkan tambahan-tambahan tari untuk pemanis bahasanya gitu ya, pemanis-pemanis saja. Nah, 2017 itu saya memberanikan diri, saya pintaskan di festival internasional. Di sini Bu Setia pembina. Saya ketuanya Bu Setia, saya tunjuk sebagai pembina. Menarikkan juga supaya generasi-generasi penerus kita enggak ke yang lain seperti di luar sana gitu loh. Kan ada peninggalannya sendiri, ada yang masih harus dilestarikan di sini. Karena ini adalah satu-satunya, otomatis ini adalah menjadi sebuah potensi yang besar untuk daya budaya, sumber daya budaya yang ada di Jombang. Bahkan kemarin akhirnya kami ajukan untuk disertifikasi menjadi warisan budaya tak benda. Yang jelas harapannya hidup kembali.